maaf rombongan pihak lelaki. Boleh saya bertanya? Mengapa hantaran pihak lelaki ini nampak pelik sedikit? Kalau ya pun, bersabarlah dulu. Ha, dengar pantun dari saya. Betul tak? Betul. Teritip berulang jantung. Tempayan berisi cuka. Tujuh dulang. Alah, lupa lah. Mana yang kita tulis tadi? Tujuh dulang ada maksud terselindung. Untuk buktikannya, silalah buka. Oh, boleh buka sekarang, ya? Jawab pantunnya dulu. Ah? Dah lupa. Jawab pantun. Pihak saya akan jawabnya. Jawab pantun. Okey. No woman, no cry. I shoot the sheriff. Bang, bang. Ya. Minta maaf. Itu pantun orang Jamaika. Tersalah tadi. Yalah, saya jawab. Kuning songket pakaian si raja. Nampak berseri di dalam istana. Kalau sudah di depan mata, awal bismillah, saya membuka. Boleh? Boleh. Boleh di sini, ya? Ketujuh-tujuh dulang ini semua asam pedas? Pihak lelaki cuba mempermainkan kami ke? Hah? Cuba jawab, ada pantun lagi. Apa semua ni? Jangan mak aku masak asam pedas lagi. Ha, ya Allah. Aku menazar. Kalau dia tak masak asam pedas hari ini, aku akan sedekahkan RM50 dekat masjid. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamalia? Dah belah dah? Kacak ni anak. Kau betul lah orang nengok ni. Tak masak asam pedas. Dia ni ajak orang balik nak makan sekali. Rupanya masak asam pedas.
Sudahlah, aku alergi dengan bau tumis asam pedas tu. Saya bernafas kejap, saya ni dengan panas, dengan penat, dengan lapar semua ada ni. Okey, tak apa. Adik tengok menu dulu. Lepas tu adik order. Hai, tak sabar-sabar. Eh, bang. Kejap. Sini jap. Mana tokek kedai ni? Abang nak tokek kedai? Kenapa? Tokek kedai ni. Ni abang, saya nak cakap. Dalam menu ni, asam pedas ikan kembung, asam pedas ikan pari, asam pedas ikan tenggiri, asam pedas daging, asam pedas ikan apa tadi lebih banyak ni. Kenapa semua asam pedas ni? Tak ada menu lain ke? Tapi apa? Abang tahu tak? Sekarang ni dekat Malaysia ada beribu-ribu jenis menu tau, ha? Ada kari, ada masak lemak, ada sup, ada benda-benda goreng-goreng lah. Asal tak ada dalam menu ni, ha? Asam pedas, asam pedas ke? Kau tahu tak asam pedas macam mana? Restoran asam pedas ya? Tak apalah. Kalau macam tu saya pergi kedai lain je lah ya. Baik tu abang. Masak ni dah sekolah kan ni dah. Cerewet. Sama je, sama je. Mana-mana mak nak pergi, suka mak lah. Tak ada privacy langsung. Privacy? Privacy untuk orang yang dah berumah tangga. Bukan untuk orang bujang. Bukan untuk anak dara yang bawa tanggungan orang tua. Itu je lah modal mak kan. Kata nak makan malam dengan mak. Dah banyak kali dah sangat gaduh pasal ni kan. Alah, nak cakap lagi. Mak dah masak dah. Mak masak asam pedas untuk mak. Mak masakkan awak masak lemak cili padi, ada paci nenas, apa yang awak minta semua mak dah sediakan. Apa masalahnya? Ya ke? Jamalah tak tahulah pula mak masak semua tu. Tadi Jamalah nak makan kat luar. Oh, dah makan lah ni? Tadi suruh mak masak macam-macam. Kita makan kat luar pula. Tak apalah.
Tak apalah, Jem. Nampaknya kita berdua je lah yang makan sama-sama, ya. Apa pula mak? Tadi kat atas ha bau ni masak lemak ni. Masuk kalbu. Jom dah teman mak makan eh. Jem. Kita ha, jom nak makan sekali. Jem tak boleh makan nasi. Jom mak. Mak makanlah mak ni. Semua ni penat tau jom dia masak. Ha. Ini dia masak. Mak yang penat-penat asap. Makanlah, Mak. Letaklah jam kat bawah. Ya. Jam. Nah, daripada duduk termenung, tulis pesanan Mak. Nak beli apa? Beli halia, beli kunyit, beli daun kesum. Bunga kantan, belacan, asam jawa, cili kering. Betul tak? Ni Mak belum habis lagi ni, nak pandai sambung je ni. Alah, dah memang tahu dah Mak. Ni semua resepi nak buat asam pedas kan? Ha, bertahun-tahun pun pergi pasar sama je benda yang Mak beli mestilah ingat. Takut nanti awak lupalah. Tak mungkin Jamaliah akan lupa, Mak. Ni dekat dalam otak Jamaliah ni ada batu busurat tau. Dia tulis resepi asam pedas Mak. Mak, ni ada kedai asam pedas. Mak tak nak cuba? Makanan kat luar takkan sama dengan makanan kat rumah. Tak cuba tak tahu, Mak. Wah, pandai ni. Dah cuba ke? Ya, memang taklah. Habis tu pandai nak show kat Mak ni. Alah, manalah tahu kok-kok kena ke dengan tekak Mak. Kalau kena, Mak tak payahlah susah payah nak masak lagi. Lepas tu bau tomis tu taklah harum semerbak satu rumah sangat. Ni kenapa ni? Benci sangat dengan asam pedas Mak? Cuba cerita. Cuba Mak cakap sikit dengan Jamaliah. Kenapa Mak suka sangat asam pedas? Betul ni? Ha. RM59. Bang ni bil bang, RM59. Apa ni? Bil lah. Apa ni? Bil. Bayar. Ha. Aku dah bayar lah. Bil masa bang bayar? Bayar. Ay, bil masa bang bayar? Aku nak bayar, Mak. Ya, abang. Bang, itu bil. Itu bil rumah tu semua tak ada kena-mengena dengan ni, bang. Bayar. Ya, bang. Aku dah bayar. Ya, bang. Abang dah bayar. Aku dah bayar. Dah. Tahu. Tak apa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oh. Mak. Aku pergi tanah sebelum kau. Hai. Abang bau ni pergi tanah. Abang JJ. Patutlah. Bang, saya lagi, bang. Kita tetap akan tunggu abang. Abang mengandap je. Ha? Yalah. Aduh. Kalau abang juga nak tahu, saya memang tak makan nasi tau. Never makan nasi. Sebab ini diet. Tapi, yang kasi tu nasi, so makan dengan asam pedas abang JJ. Dah makan depan abang JJ. Dah habis belum? Abang nak kena sambung kerja ni. Kena dulu. Tadi kecil tengah makan kan? Cepat lagi nak berbuah-buah. Abang tahu tak kalau tak berbuah dengan Abang rasa macam mendung aja. Tak apalah, kejap boleh lah. Nah. Tapi sekejap je. Kenapa ni? Malu ke? Nasi.
Alah, tak payah malu-malu. Lagipun, kita kan memang... Abang Cici, apa gaya perasaan Abang Cici bila Syim tengok Abang macam ini? Okey. Abang rasa jantung nak gugur. Abang rasa seram sejuk. Abang rasa macam... nak kena asma. Sama macam Syim juga sekali pada Abang. Abang, saya nak pergi tanda jap. Jadi abang tolong siapkan 10 meja untuk 100 Arab nak makan. 100 Pak Arab? Baiklah, pergi kau. Alah, kacau ajalah. Saya tak puas lagi tergelor. Lain kali deh, Syin, abang abang kena pergi dulu. Tak apalah. Kalau macam itu, biar Syin yang pergi dulu. Lagipun orang tak nak layan kita. Hai, besarnya duit. Abang ambil baki dulu Sini. Alah, tak payahlah kan. Berapa ringgit sangatlah nak ambil bakinya tu. Lagipun kalau sesekali bagi Syim makan. Ya, teman. Bau tangan. sebenarnya Syim belum makan tadi, Syim nak cakap sesuatu. Syim dah cakap dah dengan ayah dengan mak pasal hal. Hal kita, diorang cakap yang kita ni memang... Ayolah. Tak apalah. Abang jadi tu sibuk kan? Sekali. Baik tak kena. Apalah balik besok. Alah, pandainya dia baring. Alah. Hei, jom balik. Jom. Tapi kan sebelum balik, kau tengok aku makan. Laparlah. Apa dah, tak kisahlah. Walaupun aku tahu kau takkan makan pun kejap lagi. Asal pula? Yalah, sebab aku tadi ingin makan asam pedas JJ tu. Oh, kedai asam pedas tu. Eh, asam pedas tu terbaik, weh. Yalah, aku teman kau. Tapi aku tak naklah makan. Aku pergi beli roti ke apa. Tak kisahlah, janji kau teman aku. Dah, jom. Jom. Saya rasa baik abang lain dorang sebelum saya terbuang ajar. Bang. Lain dorang. Abang, saya nak minta maaflah pasal itu. Yalah, hari tu mood saya tak apa nak baik sangatlah. Biasalah orang perempuan kan mood dia berubah. Ya, faham. Abang pun sebenarnya nak terima kasih juga pada adik. Sebab? Tengoklah menu ni.
ada kan dulu? Lepas apa yang adik komen tu hari, abang balik, abang fikir-fikir, betul juga dia cakap. Kadang-kadang contohnya macam adik berdua kan, datang sini nak makan tapi mungkin salah seorang nak makan asam pedas, seorang lagi nak makan menu yang selain pedas-asam pedas. Jadi sekarang ni kita dah ada macam-macam dan ni ada nasi goreng baba nyonya, ada nasi goreng kampung, askap lentes, semua ada. Bagus, bagus. Tapi abang rasa bertuah sangatlah sebab memang jarang orang nak bagi komen macam tu tau. Adik seorang yang berani buat macam tu. Jadi lepas ni bolehlah saya jadi pengkritik tetap kedai abang ni. Eh boleh. Asalkan dengan hati ikhlas. Boleh, boleh, boleh. Abang JJ, abang kalau abang layan dia ni sebab besok pun tak habis, bang. Saya dah lapor ni. Ayuh, apa dah lapor? Kesiannya. Apa dia nak mati? Macam biasa, asam pedas, ikan pari, bahagian tepi, bang. Asam pedas, ikan pari, bahagian tepi. Ha. Yang lembut-lembut tu. Laici satu. Memandangkan menu dah bertambah, saya rasa saya nak cuba nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung? Abang cadangkan nasi goreng kampung askap lentes. Puh, memang sedap sangat. Boleh nasi goreng kampung askap apa-apa lentesnya. Abang buat pedas tau. Pedas, ya? Pedas. Pedas, abang letak cili tiga sini. Pedas. Air. Tadi apa? Memang tak ada dalam menu ni, tapi saya nak teh o ais laici. Abang buat dulu, nanti abang mau apa-apa dia kira. Oh, boleh, 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 boleh. Itu je? Ya, itu je. Okey. Nak tu orang pinggan? Tak ada. Okey. Kau kenapa dengan dia? Kau tahu tak? Hari tu aku datang sini. Pasal aku biaya marah ni. Kata itu, kata ini kan. Punya aku salah kedai. Lepas tu kau nampak budak tu? Dia lah bahasakan aku. Malu aku tak terus keluar. Padan muka kau. Ha, itulah. Eh, tapi kan abang JJ ni okeylah. Dia ni relax, dia best tau. Untunglah isteri dia, kan? Isteri? Kau win pun belum lagi. Ya ke? Iyalah, kau perempuan pun dia tak ada tau. Ya Allah, mak aku kan selalu kat sini. So, mak aku memang kenal dia. Dia ni pemalu sikit tau lagi-lagi dengan perempuan. Kau win apa? Agak menarik. Lain macam je kau ni. Alah, masalah kau tak kenal aku. Aku nak datang sikit nampak lelaki-lelaki malu macam ni. Aku jadi geram aku sebab. Ihi, tolonglah. Senonohlah dia ni. Malu sikit. Cakap apa pun. Ya, ya. Laici tadi. Terima kasih, bang. Ini T.O. Ice Laici. Itu juga. Dah balik pun anak bertuah aku ni. Ya Allah, ya Tuhanku, kesejukkanlah hati batu anak aku ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, malam ni mak tak esok susah masak ni. Janganlah beli ni untuk mak. Ni dah mak cakap, jangan beli apa-apa pun makanan dari luar, mak tak nak. Ya, mak ni jangan pandang rendah tau. Ha, kalau mak nak tahu, ini asam pedas yang paling sedap sekali kat sini. Ha, mak cubalah dulu. Apa kata kalau kita bertaruh? Nak? Bertaruh itu haram. Tak. Macam ni. Ha. Kalau asam pedas ni kena dengan tekak mak, maknanya kita akan makan malam setiap hari sama-sama tapi dengan satu syarat. Kita kena beli kat kedai ni. Ha. Tapi kalau tak kena dengan tekak mak? Kalau tak kena dengan tekak mak, maknanya mak masaklah asam pedas mak tu hari-hari pun mak makanlah seorang-seorang. Oh, gitu syaratnya. Saya ikut tekak awak ajalah. Macam inilah. Mak setuju kalau dia tak kena dengan tekak mak, mak akan masak asam pedas mak setiap hari. Dan mak masak jugaklah makanan kegemaran Jamalia. Yang penting Jamalia makan setiap malam dengan mak, ya. Yalah. Jom.
Bismillah. Mak, macam mana, Mak? Sedap tak? Sedap tak? Ish. Baru asam pedas. Jadi maknanya Jamal ada menanglah. Ish. Kita sama-sama menang. Tak kisahlah, sama-sama menang pun. Makan-makan lagi, makan-makan lagi. Makan-makan sampai habis, sampai habis. Makan ikan tu. Dia datang dengan gandengnya. Siapa? Hah? Siapa? Aspek apa? Dia boleh saya bantu? Abang JJ tak ada ke? Abang JJ pergi hospital, katanya untuk kawan dia. Oh. Ingatkan Abang JJ yang masuk hospital punya tengok kawan dia. Oh. Lama dah tu. Dia baru je keluar, maknanya lambat lagi aku balik. Tak apalah. Nanti kalau Abang JJ balik cakap dengan dia, Mak dengan Ayah Shin dah bagi lampu hijau. Tak nak apa-apa? Tak nak. Hari ini diet kenyang, seronok pun bagi. Abang keluar, Abang. Dan sepelan tos dah baliklah. Kenapa dia, Mak? Ini sekalian kita sempasal ni. Jari aku macam ni. Alamak, Abang. Bang, macam mana dia tisang ikan, Bang? Kita pelan-pelan siangkan dia. Abang. Adik. Eh, kenapa dengan Abang ni? Tengah siang ikan. Kita kena. Lah. Nak buat apa ni? Salah ambil. Nak ni. Ni. Sebenarnya. Ni sejak abang. Abang, ni kali kau nak bersiang ikan tu, lampu kena terang, bang. Ha? Abang tu kau yang guna mana? Ha? Mata pun tak apa nampak, betul tak? Lagi satu, ni. Kalau ikut ciri-ciri keselamatan, restoran tu, dapur dia, lampu kena terang, bang. Yalah, betul juga tu. Nanti yalah, lepas ni abang akan pastikan lampu kat dapur tu terang, eh? Ha, yang pertama. Sekarang ni apa kata abang pergi bungkuskan asam pedas saya? Saya pergi tolong abang siang ikan kat dapur. Tak apa, abang boleh siang ikan tu. Cuba jangan dengar orang cakap. Boleh tak? Baiklah. Pergi sekarang. Jom. Abang. Ikan saya dah siap-siap dah. Tuang, letak dalam tapis. Nak masuk kuah ajalah. Alahai, terima kasihlah, Dik. Alah. Tak ada hal lah, bang. Apa salahnya tolong orang kan dapat pahala. InsyaAllah. Saya punya, Berapa? Tak apalah, ini abang belanja. Abang jangan macam tu. Saya ikhlas tolong abang. Abang pun ikhlas nak belanja ni. Abang pun nak pahala juga. Yalah. Terima kasih, abang. Okay. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Hai, bang. Ni macam je.
Selalu kau depan perempuan, bukan main gabrak lagi. Ya ke? Hmm. Gabrak? Hmm. Apa icun kau, bang? Muka macam Intan Lediana. Oh, kau jangan main-main. Itu dah boleh panggil anak tau. Hmm. Muka siapa? Intan Lediana. Oh, tak boleh. Kamu ada yang marah nanti. Betul. Selera betul anak mak makan ni. Mestilah. Ini kan kali pertama kita makan tanpa ada gangguan bau tumis asam pedas mak tu. Maju ke kedai orang ni? Eh, maju juga mak. Mak ingat tak? Masa kita berjalan nak pergi pasar, Jamilah tunjuk kat mak. Kedai asam pedas. Itulah kedai dia. Itulah kedai tu. Mak pun jarang sangat keluar. Habis sekali-sekali keluar ni pun tak perasan kedai tu. Mak memang macam ni ada dulu. Macam ni apa? Macam ni lah. Terperap je kat rumah, tak pergi mana. Mana? Mak dulu muda-muda pun macam awak juga. Suka dekat keluar-keluar, jalan-jalan. Selepas kahwin dengan arwah ayah kamu, taklah. Rasa lebih baik duduk rumah. Kemas rumah, jaga anak. Jaga anak yang macam ni. Ni anak ni yang banyak kerena ni. Salahkan kita pula. Ke dulu ada sesuatu jadi sampai mak jadi macam ni? Mak. Mak. Apa dia? Wah, tanyalah. Senyap pula. Tak ada apa-apalah. Ha? Kenapa ni? Taulah. Muntah. Sakit tulang. Makan ikan ni memang ikan. Banyak tulang. Dia kejar-kejar. Tangan untuk belakang ni. Untuk belakang. Okey. Dia. Dah. Keluar. Okey. Ke mana? Nambi, aku nak pergi bank sekejap. Kau pergi tolong layan perempuan mental. Abang! Adik. Gayanya. Nak pergi mana ni? Adik, boleh tolong abang sekejap tak berlakon dengan abang? Tolong berlakon? Berlakon apa? Dekat belakang tu ada perempuan mental tau. Dia selalu sangat buat kacau jiwa abang ni. Boleh tak adik berlakon macam... Berlakon jadi teman wanita abang? Lebih kurang macam itulah. Boleh? Okey, pegang tangan sekarang. Pegang tangan? Pegang abang saya cepat. Jalan, perlahan-lahan. Ingat aku kucing apa? Dia. Hei! Abang JJ ke? Abang JJ lah tu. Takkan nak makin pun. Abang JJ dah perempuan. Haa, itulah cik kau tak tahu. Abang JJ nampak je baik. Tapi girlfriend dia ramai. Ya? Kita akan tengok siapa yang menang. Shin atau Bobat. Kita nak minum ke? Nak makan? You makan nasi. Alamak. Aku tak sabang ni. Kita masuk kereta. Siapa ini? Suka hati je nak potong jalan aku. Alamak, datang abang sini, bang. Dia datang. Alamak, macam mana? Mesti lagi dia. Dia tak boleh jadi ni. Ya, dia Wan. Ya, dia ke? Tak apa. Cantik ya kerjanya, bang. Cantik. Betul. Kan? Cantiknya bangunan ni.
Dek. Baiklah, lepas itu. Dek. Ha? Dia dah pergi dah. Yalah, dia dah pergi dah. Baik. Dek. Apa? Maaflah, Abang. Apa susah sangat, ha? Bagi tahu je lah kat dia. Tak reti dah nak cakap macam mana. Kesian kat dia pun ada. Kesian lah, kesian lagi. Kan dah menyusahkan abang kan? Kena dia lari semua. Macam inilah. Abang kata kalau abang cakap kat dia, abang dah ada kasih. Ish, itu dah macam bohong. Dosa. Abang tak ada kasih ke? Ih, tipulah. Takkanlah muka macam ni tak ada. Ya, sumpah tak ada. Ke abang sebenarnya dah kahwin? Abang duda eh? Eh, tak. Ada pula abang duda. Mana ada? Dulu abang pernah ada kekasih. Tapi tak menjadi. Mesti lamalah tu. Dah lama dululah. Tapi takkanlah sekarang ni hati abang tak terbuka nak bercinta lagi lah apa ke? Nah, pasal jodoh ni, Dik, abang tak boleh nak cakaplah. Ini semua kerja Allah Taala. Abang tawakal jelah. Jamaliah macam mana? Taklah, abang. Mak Jamaliah tu kan heboh nak kenalkan Jamaliah dengan orang tu dan orang ni lah. Tapi Jamaliah, taklah, tak kenal pula. Mungkin macam cakap abang lah. Mungkin Tuhan tak buka hati Jamaliah lagi. Ya, bang. Dah habis dah, bang. Abang pun sama. Itulah. Khusyuk sangat menghadap benda ni, kan? Eh, jomlah. Abang pun nak kena balik kedai ni. Kan kesian pula Ramli seorang-seorang kat sana. Yalah, jom. Eh, kenapa duit kita ni ada macam berlebih RM140 ni? Lebih, bang. Bang, ini pendapat saya lah. Apa kata duit yang lebih tu, abang masukkan kat zakat perniagaan, bang. Dalam mesti ramai tak tahu kan, ada orang ingat bila kena bayar zakat je mesti hari raya. Sebenarnya tak, bang. Dia zakat dia ada banyak. Dia ada zakat harta, zakat fitrah, zakat perniagaan, macam-macam zakat lagi, bang. Kalau abang tak percaya, abang Google kat zakat.com.my. Aku tak tahu pula kau dulu pernah sekolah pondok eh. Ingat oranglah. Alamak, bang. Abang punya hati punya taman dah sampai. Ya Allah, buruknya, bang. Bang. Sampai dah, bang. Abang Ramli, abang JJ mana? Abang JJ dia main nyok-nyok. Main nyok-nyok? Alah, abang JJ takkanlah dengan Jamaliah pun nak main nyorok. Takpelah, tak apa. Kalau tak suka Jamaliah datang, Jamaliah baliklah. Nanti Jamaliah cek kedai lainlah nak beli asam pedas. Alamak, Jamaliah, adikku. Tak. Abang ingat kan sekapalan tes tadi? Alah, dah ada je abang ni. Saya punya dah siap dah. Eh, dah. Daripada tadi dah siap dah ni. Ha. Terima kasih. Berapa? Tak apalah, abang belanja. Abang jangan macam ni, bang. Lalu saya. Lah, takkan tak sudi abang nak belanja. Sudi tu memanglah sudi, tapi tak apalah, tak apa. Nanti balik kisah lemak eh. Yalah, insya-Allah. Lepas tu mintalah komen mak. Tanya okey ke tak okey ni abang punya asam pedas tu. Yalah, bang. Terima kasih tau. Esok datang lagi ya? Boleh, besok datang? Boleh, datang je. Nanti kalau tak ada orang tu rasau. Ya, kabar Ramli? Betul, sumpah wabah. Jamaliah balik dulu ya. Yalah. Kabar Ramli, Abang JJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejuknya. Mana abang ni? Hei, menyampah. Memang tak ada apa nak komen. Cakap dengan Abang JJ tu, dari hari tu yang Jamaliah beli asam pedas tu sampailah sekarang ni.
Rasa dia sama je. Memang kadang-kadang kan kat kedai, dekat kedai makan ni lah. Kalau hari ni kita makan kat kedai dia, lain rasanya. Nanti kalau minggu depan dah lain pula rasanya. Ah, memang kamu niaga kan? Besok Mak nak lauk apa? Asam pedas lah. Yelah, lauk apa dalam tu? Macam Jamal dia cakap dengan JJ. Mak nak beli asam pedas daging lah. Daging. Tapi cakap anda, dia kena guna daging tete ya. Cakap dia, tu buah sedap. Daging apa? Tete. Apa tu? Daging tete itu daging lembu lah juga. Tapi dia bahagian dia ada banyak lemak-lemak sikit. Baru terangkat dia nak makan. Dia cuba ya. Daging tete lah. Jangan salah sebut pula. Jangan yang itulah. Tak mau. No. Ya? Jangan salah sebut tau. Iya, Mak. Abang baru je buka kedai, Shin. Tak siap apa-apa lagi pun. Datang depan ni boleh? Tak apalah. Shin boleh temankan. Ramli tak ada kan? Ramli. Sekejap dia sampai dah tu. Alah, kau tak balik pun lagi bagus. Boleh Shin berbual mesir dengan abang. Tak boleh macam tu, Shin. Silap air bulan kita boleh kena tangkap basah atau tak? Biarlah kita kena tangkap basah. Lagi cepat kita boleh kahwin. Shin, takkan kita nak kahwin macam tu, Shin? Maknanya, Abang Cici memang ada hati dengan Shin. Kenapa Abang Cici tak cakap boleh Shin hantar rumah untuk meminang Abang? Tak. Dengar, maksud Abang, takkanlah kita kena tangkap basah lepas tu kita nak kahwin, Shin. Tak kena lah. Kalau macam tu kita buat cara yang betul. Shin, abang ada penyakit, Shin. Penyakit urat saraf. Abang tak boleh kena pegang macam ni. Sedutnya telinga Abang Jeje. Kesiannya. Abang Jeje tahu tak kenapa Shin minat sangat dengan Abang Jeje? Sebab muka Abang Jeje macam Norman Hakim. Betul. Daripada dulu lagi, Shin memang minat dengan Norman Hakim. Sampai sekarang mana-mana Shin pergi, Shin akan bawa. Sama. Jadi kalau tak dapat Norman Hakim, dapat yang si Ira semacam Abang Jeje. Aku dah kena gigit. Kena sengat. Kena sengat. Abang Jeje! Ampun! Cik tak sengaja, Abang Jeje! Kau kalau kau datang kedai ni, dia mesti huru-hara. Nasib baik kau ni perempuan tau. Kau lelaki dah lama dah aku bagi. Hei, yang tiba-tiba bising sangat dekat tepi ni kenapa? Tahu lah kita tak layan dia. Kalau aku dapat kahwin percuma pun aku tak nak kahwin dengan kau lah. Dah lah, pergi balik lah. Menyemak je kat sini. Nanti kalau Abang Jeje balik, ngadu dengan Abang Jeje tau. Cakap Ramli kacau kita. Pergilah bagi tahu. Ingat aku takut ke? Kucing.
klinik. Kau tu pun. Ni abang kena cucuk dengan duri ikan mayung ni. Tolong. Tapi bang, tak kalau nak berdasar sekejap lagi boleh tak? Sebab abang punya maikat dekat dalam kereta. Tak, bukan macam tu bang. Masalahnya sini klinik haiwan, bukan klinik biasa. Ha? Klinik haiwan. Tak apalah bang. Rasanya doktor boleh rawat abang, tapi lepas ni abang kena pergi klinik biasa eh. Iyalah. Jom. Jumpa doktor. Sini. Ha, sini. Kami tak buat amal jariah, kaunter kat sana. Tangan abang sakit lagi ke? Kenapa abang pandang jambelan macam tu? Ada apa-apa ke? Abang sebenarnya dah lama tak tengok perempuan ataupun tenung perempuan macam ni. Iya. Abang bukan pemalu ke? Kenapa tengok perempuan macam tu pula? Memang. Yalah, memang betul lah abang pemalu, tapi tak tahulah dengan jambalnya abang rasa lain sikit. Rasa selesa. Tak baik tau buat perempuan macam tu. Buat macam mana? Macam iyalah. Buat orang suka kat dia, lepas tu buat tak tahu. Kan tak baik tu. Janganlah buat tuduh abang macam tu. Tak, abang serius macam mana? Abang luarkanlah apa yang abang rasa sekarang ni. Abang suka sangat kat Jamalia. Jadi sekarang ni pintu hati abang dah terbuka lah ya. Boleh tak kalau kita jadi macam pasangan kekasih macam tu? Kenapa diam? Abang ni, kalau perempuan diam, apa maksud dia? Takkan tak tahu lagi. Faham. Sama kini semakin terang. Dari jauh kian dekat kau datang. Hadir ke sini membawa sinar.
nampak tak apa yang abang nampak? Cinta. Dah dekat sebulan kita berkawan, kan? Abang rasakan, Jamaliah, memang dah sampai masanya tau untuk kita ikat hubungan kita ni pada ikatan yang lebih rasmi lah. Tapi Jamaliah tak bagi tahu kat Mak lagi pasal abang. Eh, kan Mak Jamaliah yang suruh Jamaliah kahwin cepat-cepat? Memanglah, sebab tu pilihan dia. Sekarang ni pilihan Jamaliah. Ah. Tak apa kalau macam tu. Biar abang sini jumpa dengan dia, biar abang sini cakap dengan dia. Boleh tak? Eh, abang jangan macam tu, bang. Abang sabar dulu. Apa kata kalau Jamaliah bagi tahu kat Mak, lepas tu baru abang jumpa dia. Boleh tak? Okey juga. Tapi tak nak lama-lama sangat. Kalau semuanya dah okey, dah tak ada apa-apa halangan, abang nak cepat-cepat minang. Amboi, tak padan dengan pemalu konon. Bila cakap pasal kahwin je, ha, hilang semua malu dia, kan? Lah, benda baik ni buat apa kita nak malu, kan? Kalau benda tak baik itu yang kita kena malu. Cakaplah siapa dia orangnya ni. Abang Cici. Cici? Cici yang asam pedas tu? Jamaliah katakan umur dia sama sebaya dengan Mak. Lah, memanglah Mak. Tapi kalau dah Jamaliah suka, nak buat macam mana? Ni, Jamaliah fikirlah. Panjang sikit, ya. Jamaliah tu muda, dia tu dah umur dah masuk senja dah tu. Lah, Mak, senja-senja pun. Dia bukannya senja yang jalan bertongkat tu semua, tak larat jalan tu. Ha, dia sihat lagi. Boleh kerja. Selalunya kan umur yang dah masuk senja macam tu mesti dah beristeri. Tak, Mak. Ini memang Jamaliah dah selidik awal-awal lagi dah. Ha. Dia memang tak ada isteri, dia bukan duda, ha, dia tak pernah kahwin langsung seumur hidup dia. Ya, Mak, takkanlah Mak tak nak tengok anak Mak bahagia. Taklah, mana ada Mak yang tak nak tengok anak dia bahagia. Semua maknya suka kalau tengok anaknya hidup senang, bahagia, tak nak menyesal je. Kalau Jamaliah bawa dia jumpa Mak, Mak nak tak? Sebab kan dia dah lama sangat nak jumpa Mak. Baiklah, bawa dia datang sini. Jem, anak Mak nak kahwin dengan orang tua. Mak. Cuba. Cepatlah, Abang. Jep. Tak, Abang... Abang pun ingat ada pegawai banci nak datang kat kedai Abang lah. Mana ada, Abang? Jom, cepat. Tak ada apa-apa, jom. Abang. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Masuklah, Abang. Mak kat dapur ni. Duduklah, Abang. Ya. Mak. Ni Abang JJ dah sampai. Sabar. Tunggu dulu. Bila tuan rumah dah bersedia nak terima tetamu, barulah boleh jumpa. Mak ni kenapa? Oh, tak apalah, Jamaliah. Kalau macam tu, Jamaliah hantar dulu makut siang pada Mak. Yalah, Abang duduk dulu. Tak kenapa tak Mak ni. Mak, tetamu dah sampai tu. Pergilah jumpa. Eh, siapa tokek kat sini? Awak tokek? Dia tokek ke Mak tokek? Pandai-pandai suruh Mak jumpa, Mak jumpa. Dia nak barang kita, biarlah. Dia tunggu.
Apa? Ni apa ni? Ni ya, asam pedas ikan pari. Eloklah tu. Dibawa lagi ya. Mak, nak buat apa? Nak buat apa? Pinggan nak buat apa? Nak tengok? Cermin? Makanlah. Mak, kan tetamu datang tu. Apa salah pula? Kau lah pergi layan tetamu tu. Mak buat lapar ni. Macam mana Mak nak layan tetamu kalau Mak tak boleh makan? Afzal ni, pergilah layan tetamu. Alah. Eh, mana kau tahu air ni untuk dia? Dah Mak sediakan kat sini. Ambil je lah. Jalan. Cepat sikit. Eh, pandai pula. Abang. Abang duduk minum dulu, eh. Mak kata dia nak makan sekejap. Abang tunggu, ya. Tak kenapa tadi tu. Tak apa. Maaflah, bang. Selalunya Mak tak macam ni. Tiba-tiba hari ni dia buat perangai pula. Biasalah tu, Jamalia. Perangai orang kat kedai abang tu pun kadang-kadang pelik-pelik juga. Tapi abang sikit pun tak kisah. Abang buat apa tu? Abang tengah buat refleksologi untuk lancarkan perjalanan darah. Abang ni pun perangai juga, eh? Kadang-kadang lah bergantung pada keadaan. Bahagia tekak aku. Hari-hari kau boleh masakkan asam pedas untuk aku. Sedap sangat ni. Macam sedap, eh? Kenapa pula ni? Orang kesuk. Kesuk. Mana Mak ni? Ada sikit tulang ikan ke apa? Tak apa, Jamalia. Bagilah Mak makan puas-puas. Dia kan kejelapan tu. Kan inilah Abang JJ. Abang JJ, ni Mak Jamalia. Assalamualaikum. Ku. Mak kenal dengan Abang JJ ke? Iya. Mak kenal. Abang JJ pun kenal Mak Jamalia? Sebenarnya, Jamalia, nama JJ itu abang ambil sempena nama abang dengan Mak Jamalia lah. Jamal dengan Junaidah. Jadi nama kucing kesayangan Mak tu Jam tu dari nama Abang Jamal. Jadi nama Jamalia pun dari nama Abang Jamal lah. Kenapa besar sangat pengaruh nama ni? Sampai abang letak nama kedai, Mak letak nama kucing, letak nama Jamalia. 20 tahun yang lalu, sebelum emak berkahwin dengan arwah ayah kamu, kami merupakan sepasang kekasih. Tapi mengapa awak memutuskan hubungan kita dulu, Junaidah? Adakah kerana saya tidak sekaya Azlan? Awak yang curang pada saya sehingga awak ditangkap kaluat bersama si Munah itu. Sudah tentu saya kecewa. Itu semua tidak benar, Junaidah. Tidakkah awak tahu yang kes itu tidak layak untuk dibawa ke mahkamah? Kenapa?
izinkan saya untuk memberikan pos istimewa dah. Hello, Cik. Cik, saya ni Cik nak buat laporan. Ada budak lelaki, Cik. Dia bawa budak perempuan kat kawasan rumah saya ni, Cik. Saya malas, Cik, nak tengok lama-lama benda-benda macam ni, Cik. Ha. Dekat kawasan rumah saya ni, Cik. Saya nampak, Cik. Lepas tu, Cik, pintu dengan tingkap rumah dia dah tutup, Cik. Ha, sekarang ni 15 minit dah saya tunggu. Tak keluar-keluar lagi. Ha, buat apa dalam rumah tu kalau tak buat masjid? Ha. Cik nak alamat dia. Alamat dia kat kawasan saya ni. Nombor 20 Kampung Ulu Langat. Ha, ya, Cik. Cik datang cepat, Cik. Saya ni, Cik, tak nak bersubahat, Cik, kat sini. Ha, tiba-tiba pula saya pula yang tanggung dosa. Ha. Okey, Cik. Cepat ya, Cik, ya. Assalamualaikum. Apa-apaan itu ya? Panggil cepat! Semuanya pada rumah! Jamal! Keluar tu, Jamal! Melampau dia buat malu orang kampung je! Keluar, Jamal! Itulah! Keluar aja. Aku malu tak kena kena pecah je lah! Kenapa ni, Kak? Dahlah, kita orang ni macam tak percaya je tau. Jamal tu baik orangnya. Ha, kaki masjid, hormat kat perempuan. Tapi diam-diam dia ada skandalnya si Mona anak dara tua tu. Sekarang dah terbukti dia ketangkap berhalwat. Padam tu kau, Jamal. Keluar cepat. Nampak dia baik sangat. Ha? Di masjidlah konon, maghrib, isya, subuh semua kat masjid. Bukan masjid, rupa kat rumah si Mona tu, ya. Tak tahu malu. Nasib baik ada yang tampil untuk menjadi saksi. Maafkan saya, Jamal. Saya tidak tahu perkara yang sebenar. Lagipun, mak dan ayah saya sudah terima pinangan Azlan. Tapi tidak mengapalah. Semua itu sudah berlalu. Sudah tentu ada hikmahnya. Lihat sekarang. Kita berjumpa lagi. Saya sanggup menahan lapar, Junaidah. Kerana asam pedas awak ni. Sabarlah. Orang sedang hidang ni. Yeah.
asam pedas lah awak ni. Saya yang asam pedasnya? Eh, bukan. Maksud saya, asam pedas awak ni tiada tandingannya, Junaidah. Saya tak pernah merasakan asam pedas sesedap ini. Boleh tak awak mengajar saya memasak bagaimana untuk menjadikan asam pedas ini sedap sebegini? Boleh. Apa salahnya? Mana tahu besok kalau kita ada jodoh. Mana tahu besok bisa kita ada jodoh. Takkan saya saja yang ke dapur, betul kan? Betul kau sudi berkahwin dengan saya, Junaidah? Iya. Betul. Kenapa saya mau tipu? Sabarlah, bang. Apa boleh buat? Jodoh, pertemuan, perpisahan semua tangan Tuhan. Tapi kan, bang, kalau tak dapat mak, dapat anak pun okey apa? Hei, budak ni. Aku sekarang ni tengah fikirkan macam mana caranya aku nak melamar Jamalia. Siapa nak jadi wakil aku? Kau tahu aku ni kan sepatang kara. Alah, bang. Abang ni orang baik. Mesti ramai nak tolong abang. Abang percayalah. Hey. Kalau aku minta tolong mak bapak kau jadi wakil aku, boleh tak? Eh, apa tak boleh lah, bang. Bolehlah. Mak bapak saya memang suka mendirikan masjid ni. Tapi kan, man, lepas kes Hawat tu dibatalkan kat mahkamah, lepas tu abang tak cari Junaidah tu. Siapa kata aku tak cari dia? Lepas kes aku tu batal aja, aku terus pergi rumah dia, cari dia kat rumah. Tiba-tiba aku tengok rumah dia orang dah siap pasang khemah kahwin. Aku tanya dengan orang kat situ, siapa nak kahwin? Rupa-rupanya Junaidah dengan Azlan. Kau kenal siapa Azlan tu? Tak kenal? Kau pernah dengar tak iklan sabun sakit kulit? Pernah dengar tak lagu tu? Oh, tahu. Kan? Dialah orangnya. Dulu dia penyanyi jalanan dia je. Tapi lepas dia buat iklan sabun sakit kulit tu, terus kaya raya. Oh, itu je Junaidah pandang dia. Aku terus tak boleh terima hakikat. Aku terus bawa dia aku ke luar negara, kau tahu. Aku jadi kelasi kapal, aku merantau kat negara orang paling lama. 20 tahun aku kat Eropah. Bila aku rasa betul-betul tak boleh lupakan Junaidah, aku terus balik ke sini. Ini betullah cakap orang, Man. Cinta pertama tu susah nak lupakan. Tak tahu kenapa takdir Allah betul-betul selepas malam pertama kami. Aduh, Jun. Abang susah nafas ni, Jun. Abang tak ada nafas ni. Abang sakit tak ada. Abang termakan. Abang makan Mak Jun tadi. Nak tambah tenaga. Mana? Mak Jun dalam tu, Jun. Tak nak laci. Di mana, bang? Di mana? Mak Jun. Ini? Ubat kekat fantas. Abang termakan ubat kekat, Jun. Abang termakan ubat kekat. Allah, patiklah Abang Jun. Jun, maafkan Abang Jun. Abang tak sempat. Nak tunjuk. Aksi terbaik, Abang.
Abang. Abang. Abang. Oh, abang. Tapi kenapa lepas tu Mak tak pergi cari Abang Jamal balik? Kenapa nak sedih sangat? Semua tu semua dah berlalulah. Mak berjanji. Mak akan terima dengan sepenuh hati Mak Abang JJ kamu sebagai menantu Mak. Jun tahu kan, hari ini Abang sedang mencuba masakan asam pedas yang Jun ajar tu. Ha, Abang cukup berhati-hati, Jun. Abang ikut sebiji-sebiji macam apa yang Jun ajar. Cara memilih bahannya, cara membuang biji-biji cili keringnya, sampai ke jung tangan Abang Jun. Jadikah? Tara. Ini dia. Asam pedas ini akan menjadi faktor utama sama ada kita ada masa depan bersama ataupun tidak. Jun, kenapa Jun cakap begitu, Jun? Entah ada yang terkurang. Mungkin akan kurang juga markah Abang untuk menjadi suami Jun. Acah aja. Sebenarnya, Jun bangga dapat kekasih yang sebab boleh. Dari pandangan Jun, abanglah lelaki yang sempurna untuk menjadi suami Jun. Oh, Jun. Hati-hati, Jun. Ya, jangan pegang-pegang kita belum kami. Oh, ya, 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 ya. Izinkan Abang mengambil posisi istimewa. Tambah, Tak. Dah habis dah pun. Tak,
anak Mak makan ni. Kenapa dengan Mak ni? Ha? Lambat je makan malam ni. Asam pedas tu tak sedap eh? Eh, tak adalah. Ni anak Mak ni yang sebenarnya makan laju sangat ni kan? Nak, tak nak tambah nasi lah? Eh, tak nak. Jamalah nak pergi siapkan gubahan. Nanti bila Mak dah habis makan, Mak tolong ya. Ay, Mak tolong. Ya? Jangan minat tu dulu ya. Mak, ni ya, cuci tangan sekejap. Ya? Mak datang. Mana satu maknya. Hari itu kan hari penting untuk kita. Jadi Jamalia naklah mak nampak cantik. Nampak lagi cantik. Dah jadi tunangan orang dah ni kan? Mana ingatkan satu ya. Nanti jaga perangai ya, dah jadi tunangan orang. Mulut tu. Jaga. Ha, yang tu memang tak boleh buat apa-apa. Sebab memang keturunan kita macam tu kan? Ha, memang tak boleh ubah dah, Mak. Boleh. Kena ubah. Kena sesuaikan dengan keadaan. Ya? Sebab Jamal tu ada saudara mara juga. Yang faham PL kita ni dia je seorang. Saudara mara dia? Yelah. Jamalia janji Jamalia akan cuba. Jun. Ha? Lelaki dah sampai. Ha, dah sampai dah. Saya turun dulu ya. Ya, ya. Mak doakan kebahagiaan Jamalia dengan Jamal ya. Terima kasih, Mak. Nah, jangan sedih. Jamal, apa ini semua? Ketujuh-tujuh dulang ini semuanya asam pedas. Awak nak meminang anak saya kah? Atau awak nak mempromosi kedai awak? Nanti dulu, Junaidah. Apa dia? Sebenarnya, saya dan Jamalia telah pun merancang untuk memberi hantaran ini. Pemberian
dan hantaran selalunya barang, bukannya asam pedas. Lagipun, anak saya bukannya suka asam pedas. Apa? Ini. Apa? Apa? Ikut Jamal aja. Ikut gimana? Ikut je. Apa? Nak cakap apa? Mak sayang ke Jamal ya kan? Iyalah sayanglah, kalau tidak takkan mengamuk macam ni, ikan je dia bagi. Okay. Kamu nak makan ikan ni semua? Kejap, kamu kejap. Kata tak suka ikan. Ya, tak suka. Tak suka. Dengar tu. Boleh duduk kejap tak? Apa dia nak cakap apa? Tak payah kahwin. Apa? Asal mak pula ada. Sini, nak kena kahwin. Apa? Duduk. Mak kena duduk sini sebab abang JJ nak cakap sesuatu kat mak. Junaida. Sebenarnya saya tahu memang Jamaliah tidak sukakan asam pedas, Junaida. Tapi sebenarnya Junaida, 7 dulang asam pedas ini bukan untuk dia, Junaida. Tetapi sebenarnya untuk awak. Tapi tiada tapi-tapi, Junaida. Saya tahu awak masih mencintai diri saya seperti mana saya mencintai diri awak, Junaida. Memang hari ini saya dan Jamaliah telah merancang untuk menjadikan hari ini sebagai hari kita. Ya. Ya, Mak. Ini je hadiah yang Jamaliah dapat bagi kat Mak sebagai tanda kasih sayang Jamaliah kat Mak selama ini. Jamil betul-betul ikhlas, Mak. Dan Jamaliah harap Mak sudilah terima hadiah ni. Apa lagi? Hoi. Hoi. Salah cincin. Baru. Junaidah binti Sukimon, sudikah awak menjadi istri saya yang sah? Jamal, saya masih mencintai awak. Saya terima dan saya akan terima dan seikhlas-ikhlasnya. Terima nikah Junaida binti Sukimon dengan mas kahwin RM777.77 tunai. Sah? Sah? Tak. Kamu ni dah tutup pun kelaut juga. Sah. Alhamdulillah. Jamaliah doakan mak berbahagia dunia akhirat dengan Pak Cik JJ. Pakcik, pakcik kena jaga mak saya elok-elok. Kalau tak, siap pakcik. Ya, janji jaga. Kita baca doa, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restoran ini dah ada bibik. Bagus-bagus. Abang JJ mana? Iya, ibu. Ini dia ibunya yang... Oh, gitu. Iya, ibu.
Ibu bisa minta pesan dari saya aja. Iya, abang JJ-nya lagi sibuk. Ha gitu. Paham eh? Paham. Tak apa, saya cakap pelan-pelan ya. Tolong bagi tahu abang JJ, mak ayah saya dah setuju nak melabur supaya abang JJ boleh buka beberapa restoran asam pedas JJ. Tapi syaratnya saya dapat keuntungan 30% dan dia 70%. Seronoknya saya dengar begitu. Maaf ya, siapa nama ni? Shind. Shind. Nak, saya beritahu yang abang JJ sudah pun mempunyai rakan kongsi. Bukan dua, tetapi insya-Allah tiga. Di mana abang JJ sendiri, saya dan yang ada di dalam ini. Manisnya abang JJ tu, dia nak ambil Bibi punya anak jadi anak angkat dia. Manisnya. Tapi rakan kongsi ini sehumur dan sehidup mati dia.